Kata Wahabi ni tak baca kunut dok. Mazhab Hanafi tak baca kunut, dia bukan Wahabi. Eh. Ikutlah baca bismillah. Orang ni tak baca bismillah. Eh, mazhab lain tak baca bismillah. Dia bukan dia tak baca tu sendiri, dikerah-keruk dia ni. Oh, batuk selalu. Bunyi Wahabi batuk selalu hangpa. Masalah benda khilafiyah ini kita kena berlapir dada dan dia tidak dipanggil maksiat. Maka apabila keedah bukan maksiat, amar makruh nahi mungkar. Mencegah benda mungkar, benda salah, benda kesilapan, benda dosa. Yan qat'i. Kalau khilaf, kalau kita ambil pendapat, ambil, maka kita tak boleh nak engkar sebab benda tu ada nah juga. Maka dia buat maksiat lah ni. Bukan maksiat. Maka nak engkar lah ke mana. Lah ni duduk marah pula. Awak goni marah. Tahlil marah. Ngatik marah. Goni marah. Kesilapan dia. Patut kalau dia faham benda tu khilaf, maka tak payah nak balah. Kok dia balah juga. Jenis kerah. Eh. Ha ni Wahabi ni. Orang kata Wahabi ni tak baca kunut. Tak. Mazhab Hanafi tak baca kunut. Dia bukan Wahabi. Eh. Ikutlah. Baca bismillah. Orang ni tak baca bismillah. Eh, mazhab lain tak baca bismillah. Ya bukan dia tak baca tu sendiri. Dikerah-keruk dia ni. Dia kata orang baca bismillah pula salah. Weh pelik. Oh, baca kunut pula salah. Kita wih surat berkeliling. Tempat kita tak boleh baca kunut. Kalau baca kunut, misalnya kena napa 2-3 kali. No? Jadi dia buat surat lagu tu apanya. Kawasan ni Syafi'i kata sunat. Katanya Maulana Husain kata, Wahabi-Wahabi ni kalau kawasan baca kunut, dia tak baca kunut pun dia. Pelik sungguh. Kalau di India, Hanafi tak baca kunut. Dia pergi baca kunut pula tempat tu. Weh, pelik sungguh. Dia kerja dia bukan nak tahu, nak cari baloh semacam dengan orang. Eh, masalah belakang. Maka ulama pun bangun menentang. Menentang tu bukan gocoh dengan dia. Ulama kita buat mari hujah, buat mari dalih. Sebab itulah kita berpegang dengan pendapat ulama kita, kerana ulama kita ada dalil. Ha ni kita nak ngaji dalil. Gapo dia amalan kita? Hak Wahabi kata tak boleh, kita kata boleh. Gapo dia dalil kita? Hak ni kita nak ngaji. Tujuan dia hamba sebut dah minggu lepas, bukan kita nak balah dengan Wahabi, bukan kerjaan kita nak kacau dengan Wahabi. Tujuan kita belajar dalil supaya apa yang kita buat kita rasa tenang. Oh, saya buat pun ada dalil. Ya, molek ni lagu mana? Oh, ada Quran, ada hadis, ada hujah. Tahlil, ya ada Quran, ada hadis. Talqin, ya ada Quran, ada hadis. Oh, rasa tenang. Bukan nak pergi balah. Nama ke mengaji kitab ni, kita cari Wahabi. Oh, macam tu dekat lagu tu. Cari kedai kopi. Ha, jumpa dah kakak ni Wahabi. Gih tu serai selalu. Dia tengah makan nasi. Tak ada, tak selera nak main kau. Kakak ni Wahabi. Mudah wadah dalil hujah. Tahlil lagu mana? Beruk-uruk. Jangan kerja lagu tu. Suasana jadi tidak harmoni. Nah. Kita mengaji dalil ni, kita baca dalil ni supaya masyarakat yakin dengan pendapat ulama dan faham yang ulama dia bukan buat sesuatu mengikut nafsu dia. Bukan kata adat ya ni, tahlil adat ya. Neh, hok ni ni baca Fatihah ni. Ha, orang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ha ni Al-Fatihah. Ha ni adat Malaysia ya. Islam tak ajar lagu tu. Dok sebar kok WhatsApp, dok sebar kok gapo. Ingat boleh pahala jahil tuki murakabung. Neh, tak tahu apa. Maka tu kita belajar dalil. Niat supaya apa yang kita belajar ni semakin kemah, semakin kukuh amalan kita. Neh. Ambo sebut dah, tempat ambo tu tok Imam jadi Wahabi. Apa? Sebab dia tak tahu dalil. Tok Imam muda ngaji tanah Arab. Dia ngaji pondok cahaya. Kali ngaji kali dia makan roba ke masa tu masa ngaji. Tak sungguhlah mana. Dia buat amalan pun dengan tak tahu lagu tu. Maka mari tok Imam mudanya syarah mengaji di tanah Arab, kecik Arab sikit-sikit sekali pun Arab Abu Jahal. Abu Jahal ke cekak lagi bahasa Arab. Oh kecik tu tak dia napa alim kecik bahasa Arab. Dia tak boleh widali akhir sekali dia pun jadi Wahabi. Tak ngatik, tak baca zikir pas maya. Dia tak boleh nak wujud. Nyanyo dia. Dia yakin. Eh, nak. Tapi tak boleh nak jawab akhir sekali. Terpaksa dengan lah. Terpaksa dengan. Oh, batuk selalu. Bunyi Wahabi batuk selalu. Ambo. Oh, dia nak baca ni. Masalah tu sampai kodok pahala baca Al-Quran kepada orang-orang mati. Eh, sekadar.
Kau salah. Kau kat mana? Bukan ni. Oh, silap baca. Nando. Ta'rih bida'ah dan pembahagia dia. Apakah maksud bida'ah dan pembahagia dia? Ramah lah ni suka menyebut perkataan bida'ah. Ente sebut. Punya bunyi Arab sikit. Kalau sebut enta, nampak Melayu sangat. Ente kan. Bida'ah buat kerja lagu ni. Bida'ah tu. Aimolek. Bida'ah lagu ni. Ambo nak tanya bida'ah tu apa? Bida'ah lah. Dok hare ko doso ko masuk neraka sal. Dok bidah bidah. Benda ni bidah bidah bidah. Demo mengaji ko dok hukum ni ada berapa? Hukum ni ada 5. Wajib kita faham. Buat dapat pahala tinggal dapat dosa. Sunat buat dapat pahala tinggal tak dapat dosa. Haram buat dapat dosa tinggal boleh pahala. Makruh tinggal dapat pahala buat tak dosa. Haram buat tak dosa tinggal tak dosa. Bidah ni masuk dari kategori mana? Kena ke hukum kau dia? Ambo dah tanya perbuatan ni hukum dia apa? Hukum dia bidah. Ambo tak faham lagi hukum bidah. Ambo mengaji dari usul fiqh sekecil-kecil kitab 5 hukumnya. Apa dia bidah? Dok ambo mengaji untuk guru ambo kata bidah. Budak ni kali beranak bulan bidah kau apa dia? Ambo nak tanya demo lo ni bidah tu apa? Dok dah bidah. Hukum kau apa benda haram kau apa dia? Ada dah bidah bidah. Bahkan sudah dah sebut bida'ah. Kenapa dia bida'ah? Tak erti apa. Kena belajar kenapa dia makna bida'ah. Dia kata sebelum daripada kami hendak membentangkan masalah-masalah khilafiyah yang lagi akan disebut itu, ingin kami menyebutkan takrif bida'ah dan pembahagian dia. Kenapa dia maksud bida'ah? Sebab dok gagal dok sebut bida'ah ni. Orang mengatik dok kata bida'ah. Orang duduk selawak kata bid'ah. Orang duduk gapo dia talqin kata bid'ah. Orang duduk goni bid'ah. Bid'ah belako baca Yasin ko bid'ah. Kata bid'ahnya ambil gaji boleh piti, nama beli kereta besar, beli rumah besar tu tak tetap bid'ah tu dunia pula. Pandai pula dia jawab kalau alah dia. Pandai pula dia mau bagi bid'ah kepada dunia dan akhirat. Nabi tak pernah bagi pun bid'ah tu kita bagi kepada dunia dan akhirat. Tak ada pula. Tapi kalau kita bagi dunia bid'ah tu kepada bid'ah hasanah dengan bid'ah dalalah, tak boleh terima. Nabi tak bagi. Pula, kalau alah kedemo, supa bodoh ni. Mecek kat sikit kita dalam debat. Royak je lah. Demo fikir ngakar kah? Ambo ambil daripada Quran hadis juga. Demo bagi lagu ni ambil daripada gapo dia. Supa pok dia katalah. Sifat 20. Mana sifat 20? Sayyidina Abu Bakar tak ngaji sifat 20. Lepas tu demo nak ngaji tauhid 3 ni mana? Ada Sayyidina Abu Bakar kata, tauhid ni hok ngaji dengan Sayyidina Abu Bakar, khotel kita tauhid 3. Tak ada. Tu akidah salah. Ada ke dak salah bagi lagu tu? Bisa demo pula kata, kalau apa bagi 20, bid'ah pula. Kalau bagi 3 tak bid'ah pula. Pelik-pelik kata. Alah dia betul selalu. Kecek biadun nah, orang tua kata. Demo kecek biadun nah. Gapo dia supaya tidak jadi kesamaran dan kekeliruan kepada saudara-saudara kami. Kita mengaji ni supaya tidak keliru. Kerana ramah pun kita duduk dari ahli sunnah jemaah. Tapi kerana tak tahu dalil, akhir sekali dikelirukan oleh orang. Nyanyo ke dia. Nampak tak lebar dah. Nampak gini dah. Tapi mari Wahabi cocok sikit. Hamba pun rasuah juga. Gitu sebenarnya. Masalah. Oleh kerananya ada setengah mereka itu yang tidak mengerti dan memahami perkara itu, mereka akan mengatakan dan memfatwakan bahawa sesuatu itu adalah perkara bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Bid'ah. Apa maksud bid'ah? Bid'ah ni benda yang Nabi tak buat. Dah hukum dia dulu. Memanglah bid'ah tu maksud dia yang Nabi tak buat. Takrif dia. Dari sudut hukum dia tu lagu mana buat benda lagu ni. Dah bid'ah. Sudah. Tak boleh kecek dah ambung dengan demo. Gini ya. Kita pergi makan Maggi ya dua. Tak sedap balas. Makan Maggi ketel kita duk buat tajuk ni. Tak sedap balas sebab ni. Demo nampak jahit lah. Hak tu kata. Bokeh mereka berkata semua perkara-perkara bid'ah itu adalah dolalah. Yakni sesat belaka. Ibnu Asir berkata tentang hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Panjang kita ni. Balah panjang kita dengan Wahabi ni tajuk ni.